Dengan tajuk dedah pelaku jenayah, bolehkah? Jadi ayat yang kita akan baca pada hari ini seperti mana yang Ustaz Fazrul sebut dari surah An-Nisa ayat 148, insyaAllah sama-sama kita hayati. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Al-Azim daripada ayat yang ke-148 surah An-Nisa. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara berterus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini adalah terjemahan daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, memberi panduan kepada kita. Dan kita perlukan pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi Azmi dalam kita bercakap tentang kalau ada berlaku jenayah, ya, perkara yang kita yakin bahawa umat khairul ummah itu bila menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai yang ingin mengamalkan idea daripada ayat 110 surah Ali Imran, iaitu untuk menjadi khairul ummah. Tetapi dalam masa yang sama ialah bila ayat 149 selepas ayat yang dibacakan Ustaz Abdul Khair menyatakan tadi, jika kamu memaafkan tu baik tu. Kan? Jadi pencerahan daripada Ustaz, bila berlaku jenayah ataupun perkara-perkara zalim di dalam sesuatu masyarakat, apa maksud zalim di sini sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul yang saya muliakan, Brother Firdaus, juga Ustaz Khair. Baik, kita kembali kepada ayat perbincangan kita yang mana Allah Ta'ala kata la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawl. Allah Ta'ala tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan kecuali bagi orang yang dia zalimi. Baik, yang ni sebenarnya Ustaz Fazrul menarik. Kalau kita tengok konteks ayat ni, ayat yang sebelum ni menceritakan tentang pendedahan sikap orang munafik. Jadi pada hakikatnya, Al-Imam Ibn Ashur kata Allah Ta'ala cerita tentang kisah orang munafik. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata kami tak suka kata-kata yang tak elok, melainkan sekiranya orang tersebut dia zalimi. Seakan-akan konteks dia ada juga, sebab orang akan kata, eh, kita tak boleh nak cakap dia tu tentang sifat buruk dia, walhal dia sebenarnya memiliki sifat-sifat munafik. Jadi seakan-akannya ayat ini mengatakan boleh memberikan pendedahan sekiranya ada karakter yang menepati sifat-sifat yang tak elok tu untuk didedahkan. Dan konteks ayat ni ada. Bahkan Al-Imam Ibn Ashur ada ceritakan tentang bagaimana sahabat berkumpul di rumah Atban bin Malik. Atban bin Malik ni satu hari dia buat makan-makan. Lalu seorang sahabat nama dia Malik bin Duhsyum, dia tak datang. Lalu ada yang bertanya kepada mereka, mana Malik? Lalu ada di kalangan mereka yang kata, Malik tu munafik. Ada yang sahabat yang excited sangat sampai cakap macam tu. Lalu ada yang kata sebenarnya hadis ni menegur sikap sebahagian daripada mereka mendedahkan tentang keburukan seseorang. Ya. Tetapi sekiranya kita perhatikan ayat ini, sekiranya kezaliman berlaku. Nah, yang kita tengok kezaliman berlaku, seseorang telah dizalimi. Yang macam berlaku pada hari ini, ada orang dizalimi, maka sebenarnya dia boleh didedahkan. Pada hakikatnya kalau kita tengok Al-Imam Nawawi memberikan kelonggaran terhadap 6 kategori. Yang mana salah satunya, yang pertama diletakkan orang yang dizalimi, terutamanya sekiranya hak mereka diambil. Maknanya hak ni kita faham sama ada harta dia, nyawa mereka ataupun maruah mereka. Maruah ni yang kadang-kadang sangat sensitif sebab bukan semua orang boleh cerita. Maknanya bukan semua orang boleh tampilkan apa yang berlaku, melainkan setelah mana mereka betul-betul menghayati bahawa bagi menjadi umat yang terbaik, perkara amar ma'ruf mesti dilakukan sekalipun dia akan melibatkan kesan. Walaupun penghujung Allah Ta'ala kata in tubudu khaira, kalaulah boleh dimaafkan atau ta'afu dan sebagainya, tetapi hak orang yang dizalimi mesti dipertahankan pada hakikatnya. Kerana kita tidak mahu nanti kalau kita kata kita maafkan ajalah, dia akan berulang. Dan bila dia berulang, kesan tu akan jadi rantaian kerosakan yang merosakkan masyarakat sendiri, bahkan memberikan imej yang tak elok pada Islam. Baik. Secara umumnya begitu. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi menjelaskan tadi tentang kefahaman yang memaafkan itu ialah orang yang dizalimi, ya, tetapi orang lain perlu mempertahankan hak ini.
Dan itu pun kalau orang itu nak maafkan. Kadang-kadang orang ni terpaksa maafkan kerana sudah ditekan, sudah pun dipaksa, ditakutkan dengan sesuatu. Tetapi individu, orang-orang di sekeliling, masyarakat perlu mempertahankan keadilan di dalam sesuatu masyarakat. Jadi kita ingin bersama dengan Brother Firdaus sebagai aktivis MRM. Ya, kalau katakan boleh Brother Firdaus menjelaskan MRM ini, saya baca-baca tu banyak aktiviti-aktiviti sosial dakwah kan. Dan apa lagi aktiviti MRM ya, selain apabila ada orang yang bermasalah, jenis masalah macam mana yang MRM bantu sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, terima kasih kepada Dr. Sanusi, Ustaz Abdul dan sahabat-sahabat. Baik, secara ringkasnya, apa itu MRM? MRM ditubuhkan pada 2014 dan antara fokus utama kami adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi misi kami adalah lebih banyak menerangkan tentang kebenaran Islam berdasarkan sudut perspektif Islam itu sendiri, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, baik. Dan kami ada banyak flagship program, dan antara flagship program kami adalah seperti kita kata street dakwah, dakwah menerusi internet, media dan sebagainya. Tetapi along the way tu, kerja dakwah kami berkembang selari dengan berkembangnya teknologi. Ya, dan juga case-case yang berlaku berdasarkan kepada media sosial. Kerana kita tahu masalah yang kita hadapi pada hari ini adalah suatu masalah yang tidak wujud mungkin 10-15 tahun lepas. Ya, tidak wujud. Jadi kita kata dalam istilah modernnya, modern problem require modern solution. Tetapi modern problem require modern solution, kita kata tetap berpaksakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi apa yang kami terlibat sekarang, bukan setakat orang yang belum Islam ingin mengenal Islam, tetapi kami juga terlibat dengan case-case di mana ada orang Islam kita yang ada masalah persoalan. Persoalan agama yang mungkin kita kata ramai asatizah kita mampu menjawab, tapi mungkin mereka lebih selesa. Mungkin sebab saya dipanggil bro. Ya, mungkin mereka rasa bro tu lebih mesra kan. Oh bro, ya bro kan, macam tu. Jumpa kat padang bola, jumpa kat padang bola, jumpa kat pusat snooker. Bukan pusat snooker lah, tak sempat lagi kan. Okay. Tapi mungkin mereka rasa lebih selesa dengan interaksi dengan kami. Kes-kes mereka yang murtad. Kemudian ada juga yang keganasan domestik, mereka mendapat tak dapat keadilan. Dan lantaran dari itu, kita terus fast forward ke era pandemik ni. Iaitu bila mana pada bulan Jun 2021, kerana kami terlalu banyak menerima kes-kes wanita. Dan kami pula berpendapat, kita ada banyak NGO wanita, tetapi mungkin ada orang lebih selesa dengan kami. Jadi cuma sekadar satu platform yang kami kerjasama dengan NGO wanita Islam yang lain. Ya. Jadi di situ kami wujudkan sayap wanita MRM. Ya, untuk membantu kes-kes wanita yang dizalimi. Kerana kita tak nak mereka pergi kepada pertubuhan-pertubuhan yang lain untuk mendapatkan nasihat dan bantuan, kemudian digunakan isu itu untuk menghentam Islam. Jadi lebih baik kita yang mengendalikannya. Ironiknya, bila kami wujudkan, kami lancarkan saja pada Jun 2021 sayap wanita kami, banyak kes. Banyak kes. Dan ironiknya, qadar Allah, kebanyakan kes tu merujuk menjurus kepada satu trend, ya, gangguan seksual, serangan seksual, sexual grooming dan sebagainya. Dan selain daripada itu, pelbagai, ada yang anak datuk saudara mencabul cucu saudaranya dan sebagainya. Jadi di situ memerlukan, sebab itu bila kami ada sayap wanita, kami juga sebelum itu telah memiliki satu sayap perundangan untuk memberikan bantuan perundangan kepada mualaf yang dizalimi, mualaf yang ditindas, ya. Dan juga ada pakar-pakar counseling untuk membantu mereka yang dalam keadaan trauma itu. Jadi kami cuba menjadi seholistik yang mungkin. Ya, begitu. Wallah. Baik, terima kasih diucapkan pada Brother Firdaus untuk menjelaskan apakah aktiviti MRM. Ya, maksudnya asasnya dakwah, ya, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tetapi di sepanjang perjalanan itu ada cabaran, ya, sama ada mereka yang baru masuk Islam, ada cabaran dalam keluarga mereka. Tetapi bagi orang-orang Islam juga ada cabaran yang tersendiri yang perlukan bantuan, dan dari aspek psikologi sebentar tadi, perundangan dan juga bantuan sokongan pada setiap hari kehidupan. Jadi bercakap tadi tentang bercakap tentang kezaliman, ya, kita berdakwah, asas dasar dakwah, ya. Kembali pada Dr. Sanusi, bila bercakap tentang kita ni nak mengajak ke arah kebaikan, ya, mencegah kemungkaran. Tetapi bila ada kesilapan, kezaliman seperti ini,
boleh berterus terang, boleh bercakap. Adakah bercakap ini dia bercakap di peringkat umum satu dunia ataupun kena letak confession dekat satu website dia, ataupun sebenarnya dia hanya tertakluk kepada bercakap pada pihak berautoriti, polis, mahkamah, qadi? Apa kefahaman yang sebenarnya daripada ayat yang kita baru baca sebentar tadi? Baik, yang ini satu soalan yang menarik yang sebenarnya memang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Yeah. Dia sebenarnya tentang keaiban diri ini. Kita sendiri pun kalau orang dedahkan aib kita, kalau saya orang dedahkan aib saya, saya pun tak nak keluar dari TV ni, maknanya segan kalau orang dedahkan aib kita. Jadi sebab itulah bila mana ceritakan tentang aib, Allah Ta'ala ataupun Rasulullah memberikan garis panduan. Antara garis panduan kalau kita tengok tadi, boleh didedahkan sekiranya dizalimi, yang pertama. Yang kedua, boleh didedahkan juga tetapi melalui saluran yang betul. Kalau kita tengok Zaid bin Arqam, seorang sahabat Nabi, dia pernah dengar rupanya ketua munafik Abdullah bin Ubay ada perancangan yang tak elok terhadap Rasulullah. Kalau ikutkan kita kata, eh Zaid kau pandai-pandai cerita tentang Abdullah bin Ubay, sedangkan dia tu orang tertinggi di Madinah juga ketika sebelum Rasulullah datang, mana boleh pandai-pandai cerita macam tu. Tapi Zaid dipertahankan oleh Rasulullah, dan tengok hakikat ni kat sini, Zaid sampaikan direct kepada Rasulullah dan dia tidak memberitahu kepada jabatan netizen. Apa yang berlaku pada hari ini, kadang-kadang kita bimbang, habis semua diceritakan. Yang kita takut sebenarnya, kalau kita dedahkan keaiban orang, kita bimbang, Allah Ta'ala kata takut nanti keaiban tu kembali balik pada diri kita. Yeah. Jadi yang ikut salurannya sebenarnya kepada pihak berautoriti, macam mana yang dilakukan oleh Zaid bin Al-Arqam tu tadi. Kemudian kalau kita tengok juga, dalam beberapa kes, ada juga Rasulullah ni diadukan dalam kes yang personal. Kes personal ni sebagai contoh macam kes Hindun. Hindun isteri kepada Abu Sufyan. Saya kira mungkin kita ramai yang pernah dengar kes Hindun ni, dia mengadu suaminya kedekut. Yang ni kalau ikutkan sebenarnya, kalau kita baca hadis, hadis sahih, kalau kita baca hadis tu kita akan rasa, ya kenapa isteri dia ceritakan keaiban suami dia, kan aib tu. Tetapi Hindun bukan cerita je nak pergi cerita kat semua orang, bukan dia cerita dalam Facebook, tetapi dia cerita direct kepada Rasulullah kerana minta pandangan Rasulullah. Kalau kita ketahui tentang satu kerosakan yang berlaku, tentang apa jenayah yang berlaku pada hari ini, maka tak menjadi masalah kita minta ataupun bimbing orang yang dizalimi untuk pergi kepada pihak berkuasa untuk ceritakan kepada mereka. Itu bukan satu kesalahan, bahkan kita membantu mereka untuk mencegah kerosakan tu. Tapi hakikatnya mesti melalui saluran yang betul, mesti melalui saluran yang saya kira betul. Itu yang mesti dipegang oleh setiap Muslim kalau dia nak mendedahkan ataupun maknanya untuk melaporkan kerosakan. Kita tengok contoh yang pertama tadi macam mana Zaid Al-Arqam, kemudian kita tengok juga contoh yang kedua bagaimana berlaku kepada Hindun tu tadi. Maknanya semua mendedahkan keaiban, sebenarnya semua mendedahkan keaiban tetapi mengikuti saluran supaya dia tidak sewenangnya. Kalau orang tahu, dia sebenarnya banyak implikasi yang lain kan, kalau kita pun tahu, kalau dia ceritakan kat semua orang, satu pendedahan aib, yang kedua sebenarnya dia mengganggu juga siasatan. Kalau mengganggu siasatan, maknanya kita bimbang, maknanya kes mungkin terlepas ke ataupun perkara-perkara begini menyebabkan mereka merugikanlah maknanya pihak yang mengadu tu tadi, yang akhirnya orang yang zalim tu terlepas kan, kita pun dah tak berjaya pula untuk meyakinkan pihak berkuasa tu nanti. Jadi saya kira itu sebenarnya, maknanya boleh diadukan tetapi biarlah ikut saluran, ha, macam tu. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Sanusi menjelaskan bahawa sebenarnya ikut saluran itu penting, ya, menyalurkan maklumat ini agar ianya tidak makin rosak lagi apa yang sedang diselesaikan, ya. Maksudnya kita nak menyelesaikan isu kezaliman yang berlaku, rupanya ianya makin tersebar penuh dengan tambah tukuk rempah ratus, ya, dan apatah lagi pada zaman Facebook, zaman Twitter sekarang ini. Pada bila-bila masa sahaja, berita semasa itu boleh tersebar ke seluruh dunia. Jadi dalam hal ini, kembali kepada Brother Firdaus. Ya. Brother Firdaus, bila membantu orang yang nak kembali kepada Islam ataupun orang yang dah Islam, perlukan sokongan moral, perlu sokongan undang-undang. Bila mereka datang, bila mereka datang dan meminta pertolongan, Brother Firdaus bersama pasukan ingin membantu. Pastinya ada risiko yang tertentu, ya, pasal biasanya orang kata masuk Islam ni peace, kan, dengan aman. Jadi bila nak membantu, apatah lagi melibatkan jenayah dan sebagainya, orang merasakan bahawa MRM ini nak kacau hidup kami, kan? Mereka-mereka yang terlibat dengan kezaliman ini, bukankah
dakwah ini perlu jangan kacau-kacau orang-orang tertentu, ataupun sebenarnya apa perspektif dakwah bila Brother Firdaus pergi ke dakwah training program sampai ke peringkat international. Sebenarnya apa mesej dakwah yang MRM ambil daripada Al-Quran yang ingin disampaikan kepada masyarakat, bahawa dakwah Nabi itu adakah aman sepanjang zaman ataupun bagaimana ianya diwarnakan? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Bila kami buat dakwah, persoalan pertama adalah kenapa kami buat dakwah? Kenapa? Kerana itu adalah perintah dari Allah. Ya, kuntum khaira ummati ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Amat mudah dalam dunia kita hari ini Ustaz, sebenarnya untuk kita hanya ambil ayat Allah sebahagian saja. Yakni kita hanya buat amal makruf. Itu jalan paling selamat. Tak ada orang tak suka, tak ada orang benci, semua suka. Selamat ya. Kita asyik cakap benda yang baik aja. Ya. Tetapi kalau kita digelar sebagai, dan saya melihat perspektif kami sebagai Ahlussunnah Wal Jamaah, kita sebagai Ahlussunnah Wal Jamaah, maksudnya orang yang mengikuti sunnah Nabi. Ya. Yeah. Maksudnya kita tak ambil sebahagian dan tinggalkan sebahagian. Kita cuba praktikkan sebanyak yang boleh dan sebaik yang mungkin. Jadi dalam konteks itu, saya lihat kembali kepada dakwah Nabi. Adakah Nabi SAW dia hanya dakwah sekadar amar makruf? Ataupun Nabi SAW dia lebih banyak sebenarnya ditentang, dipulaukan, malahan diugut dan dibunuh, mahu dibunuh kerana baginda mencegah kemungkaran. Dan kita nampak di situ, bila beberapa awal tahun pertama, Nabi SAW hanya mengajak kepada kebaikan, tak mencegah lagi kemungkaran, syirik dan sebagainya. Kan? Tidak kata jangan semua berhala lagi. Tidak. Maka orang kata tak apalah, kau teruskan dulu. Biar. Tapi bila Nabi dah secara open mencegah kemungkaran, jangan sembah ni, jangan sembah tu. Waktu itulah baru Nabi kena tentang. Jadi, apabila seorang manusia begitu hebat, yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Azab ayat 21, uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pun dia melalui satu proses yang ditentang. Hanya kerana dia buat dua-dua. Maka bagaimana mungkin saya sebagai seorang Muslim, seorang yang memeluk Islam, kita wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, kita ambil sikit, tak ambil sikit. Sebagaimana ada orang Islam kita, saya ambil Quran je, hadis tak pakai. Kan itu tak boleh juga. Boleh. Jadi kita ambil semua. Jadi bila kita ambil semua, pendirian kami adalah berpaksikan kepada prinsip Islam itu sendiri. Mereka yang datang minta bantuan daripada kami, okay, sabda Nabi yang sama. Apa yang aku haramkan, jauhi. Apa yang aku perintahkan kau buat, kau buat yang terbaik. So dari perspektif kami, kami buat apa yang kami boleh buat dalam bidang kuasa kami sendiri. Saya bagi contoh, dia ada proses yang panjang sebenarnya. Yeah. Tapi saya ringkaskan. Apabila ada kes penindasan yang merupakan kes jenayah, of course, kami akan seru mereka buat laporan polis. Yeah. Tapi kita perlu faham dari segi kaedah psikologi juga. Orang yang pernah dizalimi, dia melalui satu kaedah, satu pengalaman yang traumatik. Dia tak berani nak pergi. Jadi macam mana? Kita perlu perlahan-lahan bagi tahu kepada mereka, dan hak mereka adalah melapor ataupun tidak melapor. Kami hanya boleh memberikan nasihat dan pandangan. Kami tak boleh seret mereka pergi. Tak boleh. Jadi kami akan bagi bimbingan, bagi bantuan dan sebagainya. Dan kami akan pastikan, bila mereka melibatkan satu jenayah, kami akan pastikan juga sebaik mungkin ikut apa yang kami mampu. Kami akan pastikan, betul ke bukti ni? Kalau tak betul, nanti you kena. You dapat dari siapa? You ke sendiri yang jadi mangsa? Saya nak tengok ada saksi lagi tak? Kami akan membantu dari situ untuk membantu urusan mereka dan dibantu oleh peguam-peguam kami bagi memastikan sesuatu kes itu adalah ada bukti yang lengkap. Jadi selepas itu, kami memang akan meminta mereka untuk pergi kepada pihak polis untuk buat laporan polis, dan kami sendiri akan membantu pihak polis dalam orang kata apa, mangsa-mangsa ini untuk ke depan. Ya, mereka yang dizalimi dan sebagainya. Dan apa juga kes pun, keganasan domestik, kami terima isteri yang dipukul suami. Ada yang suami dipukul isteri. Kan? Tapi kes tu kami tak cerita lah. Apa yang merupakan aib, yang merupakan jenayah, kami serahkan kepada pihak polis. Tapi ada kalanya juga memerlukan kesedaran. Sebab masalah yang berlaku dia bukan isolated. Yeah. Dia adalah masalah yang berangkai. Ada kes yang kita kata, oh ini adalah isolated. Sebab ini adalah kepada isteri. Tetapi apabila sesuatu itu berlaku kepada orang lain, yang kita bila merujuk kepada pakar, bukan saya lah. Ya. Yeah. Merujuk kepada pakar kriminologi,
oh ini sebenarnya adalah satu trend. Maksudnya ini salah seorang mangsa, bukan satu-satunya mangsa. Waktu itu perlu diadakan kesedaran supaya masyarakat berhati-hati dan supaya ada mangsa ada keberanian bahawa mereka tahu, okey, ada NGO yang akan membantu kami. Jadi dia sebenarnya satu proses yang panjang dan of course sudah tentu dicerca, dimaki. Sedangkan Nabi pun dimaki, kita terima je lah seadanya. Ya, jadi terima kasih diucapkan pada Brother Firdaus Wong berkongsi bagaimana MRM dengan tagline untuk dakwah itu mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli sunnah wal jamaah kita ini mengambil dua-dua sayapnya, amar makruf dan nahi mungkar, bukan sekadar amar makruf sahaja, kerana untuk menjadi umat terbaik ini kita ada tiga formula, amar makruf, nahi mungkar dan juga wa tu'minu nabilah. Jika satu dua ini diambil pun Brother Firdaus, Dr. Sanusi, ya, ia diambil oleh Finland, diambil oleh Singapore, menaikkan status negaranya. Tetapi mereka mungkin tidak ada yang ketiga. Bagi negara Islam kebanyakannya, yang ketiga harapnya ada, ya. Tapi nombor satu, nombor dua ini adalah satu perkara yang perlu dimajukan, ya. Kerana kalau katakan ada kesilapan, ya, kalau di Singapura mungkin kalau ada terlambat train sedikit pun, menterinya letak jawatan, ya. Kerana apa? Kerana dia rasakan bahawa, saya ini ada kesilapan menunaikan tanggungjawab. Itu baru kereta api lambat. Belum lagi kereta api berlanggar dan sebagainya. Nak ceritanya budaya integriti, tanggungjawab ini adalah satu perkara yang sebenarnya lebih-lebih lagi ada di dalam Al-Quran ini sendiri. Jadi bercakap tentang Al-Quran ini, Dr. Sanusi, ya, dalam tajuk kita Dedah Pelaku Jenayah, bolehkah, ya? Ada orang kata bahawa Islam ni agama damai, kan? Kalau kita dedahkan, ya, terutama kalau katakan orang-orang yang mengajak kepada agama, kan? Kita ni berpecah belah. Bukankah kita diingatkan pasal ayat dakwah ini, wala tafarraqu, kan? Jangan berpecah belah. Jadi kalau boleh dijelaskan, jangan berpecah belah bahagian mana dan mana bahagian yang memang kita kena berpecah untuk kita membelah kebenaran. Silakan. Baik, nah, ini satu soalan yang baik, Ustaz Fazrul, ya. Saya nak ceritakan, dalam sebuah hadis, ada seorang wanita, Rasulullah ataupun hadis menceritakan tentang seorang wanita yang tuzharu bisu'i fil Islam, maknanya dia menzahirkan sikap yang tidak elok yang memberikan kesan kepada Islam. Maknanya walaupun dia seorang muslimah, dia seorang yang baik, tetapi dia memberikan kesan yang tak elok kepada Islam kerana sifat yang tak baik itu tadi. Lalu Rasulullah kata, lau kuntu rajiman. Kalaulah aku boleh rejam seorang biduni bayinatin, tanpa sebarang bukti, la rajam tu hadha, aku akan rejam dia ni kerana dia seorang muslimah tetapi dia memberikan imej yang tak elok untuk Islam. Apatah lagi kalau seorang yang seorang yang punya imej yang popular dalam Islam tetapi dia memberikan kesan kepada Islam tu sendiri, maka kita seharusnya memberikan teguran tu tadi. Walaupun kalau kita nampak mungkin akan memberikan sedikit perpecahan, tetapi keutamaan dia adalah pada Islam, bukan pada individu tu tadi. Maknanya ni yang kita kena faham, jangan kita bergantung Islam kita pada individu, tetapi kita berpegang kepada panduan yang telah digariskan oleh Allah dalam Quran. Kalau kita tengok Rasulullah sendiri sebenarnya, Rasulullah pernah mendedahkan keburukan sikap seorang keluarga, ketua keluarga. Bila seorang lelaki datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah kata kepada Sayyidatina Aisyah, bi'sal akhul asyirah, dia ni adalah seburuk-buruk ahli keluarga, ketua ahli keluarga kepada keluarga dia. Tapi bila dia masuk rumah Rasulullah, Rasulullah yang baik. Rasulullah yang baik macam biasa. Lalu bila lelaki tu balik-balik, Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi engkau kata dia ni lelaki yang tak baik apa semua. Jadi ulama ambil pandangan daripada hadis ni, Rasulullah mendedahkan tentang sikap buruk seseorang sebagai tahdir, maknanya sebagai pemberi peringatan. Kalau kita tahu dia ada satu sikap yang mungkin tidak baik, sebaiknya kalau kita boleh ingatkan orang tertentu, maknanya itu yang saya kata-kata tadi, ikut juga salurannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita boleh mengawal kerosakan itu berlaku. Yang pertama tengok tadi, maknanya Rasulullah pun boleh cegah kerosakan itu. Kalau dia memberikan impak kepada Islam, kena cegah. Walaupun dia akan memberikan sedikit perpecahan, akan ada perpecahan sebab mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju. Tetapi neraca pertimbangan kita adalah Islam itu sendiri yang pertama. Yang keduanya, salurannya adalah penting juga untuk kita gambarkan bagaimana perkara ini boleh menyekat kerosakan yang berlaku. Kedua-dua ni menunjukkan
bagaimana adilnya Islam itu sendiri. Maknanya memang nampak akan berlaku perpecahan, tetapi biarlah kesatuan itu dalam atas kebenaran. Nanti kita akan tengok, biasanya akan datang kebenaran dan kebenaran akan reveal itu nanti. Kebenaran yang akan menguasai insyaAllah nanti. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Sanusi ya, menjelaskan tentang apakah keutamaan dalam kita membuat keputusan, dalam kita melihat kepada pelbagai isu yang melanda, sama ada kita bergantung kepada individu yang membawa message ataupun kita kembali pada message ya. Padahal sebenarnya yang Nabi tinggalkan adalah Quran dan Sunnah, maksudnya message ya. Nabi tidak tinggalkan ada ahli keluarganya ya, kalau nak kata perlu diangkat, itulah yang paling penting diangkat ya, tetapi Quran Sunnah yang Nabi tekankan, dan inilah bagaimana kita melihat tentang pelaku jenayah. Kalau ada message dan juga ada tokoh yang terlibat dalam sesuatu jenayah itu, kita akan utamakan mesej lebih penting untuk kita pastikan kita berpegang kepada nilai Quran, bukannya nilai pada orang itu sendiri. Dan kita sudah pun melihat kepada satu ayat daripada surah An-Nisa sebentar tadi, betapa bagi orang yang dizalimi boleh bercakap ya, mengikut salurannya untuk memastikan bahawa jenayah kezaliman itu tidak berpanjangan. Kerana di dalam Islam ini konsep adil adalah satu perkara yang amat diangkat, malah lebih daripada adil itu adalah ihsan. Mari kita lihat kepada konsep keadilan yang Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 135, dipimpin bacaan oleh Ustaz Abdul Khair. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhadaa lillah. Kunu qawwamina bil qisti syuhadaa lillah walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat 135 daripada surah An-Nisa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia didakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Dan jika kamu memutar belitkan atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu lakukan. Ada dua perkataan yang penting dalam ayat ini, qist dan juga i'dilu, tentang ataupun ta'dilu, iaitu dua-duanya diterjemahkan adil. Tetapi lebih daripada itu, kita perlukan pencerahan daripada Dr. Sanusi untuk menjelaskan keadilan yang ada dalam ayat ini. Masih dalam surah An-Nisa, nak ceritanya surah An-Nisa ini memang bila Brother Fidah bercakap tentang keganasan melibatkan wanita, penuh dengan peraturan betul. Yang kita perlukan pencerahan, Dr. Samsi, silakan. Betul-betul, terima kasih Ustaz Fazrul. Memang maknanya nak cantik dah, maknanya dalam Islam ataupun dalam Al-Quran sendiri, apabila surah tu nama surah An-Nisa sendiri, orang duk kata Islam ni merendahkan wanita,
Dalam Al-Quran, surah yang menceritakan tentang wanita banyak diceritakan tentang prinsip-prinsip yang mengangkat dan mengagungkan wanita itu sendiri. Jadi dakwaan feminisme yang kata Islam ni menjatuhkan wanita, memalukan wanita, merendahkan martabat wanita adalah satu perkara yang tidak benar. Yang ni kita dapati dah. Bagaimana Allah Ta'ala menyeru orang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada. Tengok arahan pertama yang disebutkan adalah tentang mendirikan ataupun menegakkan keadilan sebelum menjadi saksi kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau kita akan menjadi saksi kepada Allah Ta'ala, maknanya atas saksi kerana kita menegakkan keadilan, itu yang lebih utama. Maknanya bukan senang juga orang tu nak menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala, aku dah menyampaikan Islam. Apa buktinya? Kita telah letakkan keadilan tu tadi. Jadi yang kat sini Al-Imam Fakhrul Razi, ada diceritakan juga antara pengajaran yang menarik daripada ayat ini, dia kata bagaimana Allah Ta'ala meletakkan keadilan lebih utama, paling awal yang disebutkan di dalam ayat ini, sebelum seseorang itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala tersebut. Jadi orang yang menegakkan keadilan pada hari ini, sepatutnya dia tidak berasa ragu-ragu, kerana dia yang akan jadi bukan saksi di dunia sahaja, bahkan akan menjadi saksi pada di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Kemudian yang keduanya, prinsip yang penting juga yang disebutkan dalam ayat ini, walau ala anfusikum, sekalipun keadilan tu terhadap diri kamu. Ini yang sebenarnya berlaku banyak kesusahan pada hari ini, apabila kesalahan tu melibatkan diri kita, susah sikitlah yang ni. Tak payah cakap orang lain, kadang-kadang kita pun jadi kita muhasabah. Andai kita melakukan sedikit kesilapan, maka kita kena berlaku adil dengan diri kita. Mungkin kita perlu muhasabah. Maknanya kalau ada kesilapan yang berlaku, mungkin kita perlu mendengar nasihat daripada orang lain. Mungkin salah, mungkin kita perlu betulkan pendirian kita. Yang ini yang kadang-kadang menyebabkan orang sukar untuk menegakkan keadilan. Kita ingatkan Quraisy yang kisah seorang perempuan Makhzumiyah. Seorang perempuan daripada Bani Makhzum, yang mana dia adalah orang yang mempunyai martabat dalam kedudukan Quraisy. Tapi Quraisy tak berani nak ceritakan. Kerana kedudukan dia, bila kena kat orang yang besar ni, dia tak ceritakan. Ataupun dia takut, yang ni lah sama lebih kurang ayat ni. Bila kena kat diri kita, kita sukar untuk mengaku kesilapan. Yang ni kita kena muhasabah. Apatah lagi kalau kena ahli keluarga kita, tak kira sama ada kita kaya ataupun miskin. Dan yang paling penting, fala tattabi'ul hawa. Yang kebanyakannya kita, bila mana kita terlalu taksub, nak cakap taksub ni kan kena pula. Jangan terlalu ikut hawa nafsu. Kadang-kadang kita dah terlalu suka kat seseorang, menyebabkan kita terkabur dengan kesilapan yang berlaku pada diri dia. Jangan sampai begitu. Lalu Allah Ta'ala tegur, jangan sampai kita ikut hawa nafsu kerana kita minat seseorang, lalu kita melenyapkan kesalahan yang dia lakukan. Allah Ta'ala tegur dalam ayat ni, jangan kamu ikut hawa nafsu, anta'dilu, hendaklah kamu berlaku adil. Tengok dekat sini dia kata, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Itu yang biasanya berlaku, dan inilah Allah Ta'ala kata akhirnya, wa in talu aw tu'arudu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Maknanya kalau kita putar belit lagi, kita pusingkan kesalahan apa semua tu lagi, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Akhirnya nanti kita juga yang akan bersaksi kepada Allah Ta'ala di hari akhirat. Kalau terselamat pun di dunia ni, nanti kat hari akhirat kita akan kena juga. Jadi itulah yang Allah Ta'ala tekankan kat sini. Menarik ayat ini untuk kita muhasabah sama-sama, sama ada untuk diri kita ataupun untuk orang yang mendengar pada hari ini. Kita tengok apa yang sepatutnya kita kena tegakkan kebenaran yang ada pada muka bumi ini, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sanusi yang menjelaskan tentang ayat 135 ini sebagai satu prinsip penting ya, tentang keadilan perlu diperjuangkan. Dia bukan sekadar kita harapkan mahkamah je lah, polis sajalah yang buat kerja. Kalau maklumatnya tidak diperoleh, tidak diperjuangkan, maka ianya tidak dapat ditegakkan sebagaimana dalam seruan ayat ini. Bercakap tentang meningkatkan ataupun memperjuangkan first ini, ada pengalaman MRM yang pelbagai. Brother Fidaus mungkin boleh berkongsi sedikit, tetapi salah satu daripadanya ialah macam mana Brother Fidaus melihat orang-orang yang ingin tampil ke depan untuk memperjuangkan keadilan ini. Adakah mereka mudah beri kerjasama ataupun mereka pun takut-takut juga? Dia sebenarnya bila kita bercerita tentang orang yang nak memperjuangkan keadilan ni, dia sebenarnya banyak melihat kepada kita ni takut apa. Setiap orang dia takut. Tetapi bila mana kalau kita akan takut. Ya? Takut kehilangan populariti, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan maruah, takut kehilangan macam-macam. Yeah. Yeah?
takut cecaan manusia, caci maki manusia, kita akan takut. Tetapi bila kalau kita, memandangkan kita bercakap tentang wacana Al-Quran, tetapi kalau kita baca dalam Quran, surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 54, Allah kata, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Dan bila saya secara peribadi melihat ayat itu, saya merasakan, memang aku takut. Takut. Ingat senang. Pasukan, pasukan MRM macam mana respon pada Brother Firdaus bila nak tolong orang sana? Ada tak yang kata, Brother Firdaus, slow down sikit lah? Ada, ada yang kes kebanyakannya mereka akan tahu. Tapi ada yang bila terlalu melibatkan high profile, saya tak mau membebankan mereka. Yeah. Sebab bila membebankan mereka, susah. Susah untuk diterima. Yeah? Macam ada, ada kita kata, benda tu kita simpan je lah. Kita simpan dan kita buat on our own. Sebab saya kena buat persiapan. Yeah. Kalau apa-apa berlaku kat saya, janganlah semua terkena sekali. Kalau kena, biar saya seorang kena. Supaya ada orang take over. Dakwah terus kan? Dakwah terus kan? Jadi, memang berat dan mereka memang support dan mereka tahu. Cuma mereka tak tahu secara keseluruhan. Ya, mereka tak tahu. Jadi saya takut. Takut macam bila Dr. Ahmad Sanusi sebut tadi. Kita nak jadi saksi pada Allah ni. Dan dia macam ni, bila mana ada orang datang minta tolong pada kita. Dan kita kena fikir balik. Wait. Yang menggerakkan dia datang tu siapa? Allah. Dalam berjuta-juta manusia dekat Malaysia, kenapa datang kepada kita? Maksudnya, dia ada satu harapan kepada kita untuk membantu dia. Sebagaimana kita tahu, Allah tak akan menolak doa hambanya menadah tangan kepada dia. Jadi, bagi kita, dia datang kepada kita. Kita pun takut. Kita akan lihat, weh, takut. Tapi dia datang, macam mana kalau di Padang Mahsyar nanti, dia bersaksi depan Allah, ya Allah, aku dah jumpa Ustaz Ahmad Sanusi, dah jumpa Firdaus Wong. Ya Allah, mereka ni boleh bantu. Dan Allah tahu kita boleh bantu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kita boleh. Kita kata, no, you go away. Ini none of my business. Saya takut nak menegakkan keadilan tu penuh dengan pancaroba. Nabi SAW, dia pergi Isra dan Mi'raj. Nabi takut nak cerita sebenarnya. Sebab benda tu adalah sesuatu yang, eh, mana tak make sense lah. You pergi balik Isra dan Mi'raj satu malam, naik ke langit lagi kan. Tak make sense. Tapi kewajipan dia apa? Walaupun takut, dia kena sampaikan. Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah. Cakap dengan tegur Firaun. Musa takut. Musa AS takut. Tapi dia buat kerja dia. Di sebalik ketakutan dia buat. Sebab dia lebih takut Allah SWT. Saya juga takut. Saya takut di akhirat nanti saya tak ada jawapan untuk Allah. Bila mana saya tahu I can do a little bit. Saya boleh buat sesuatu. Tapi saya tak buat benda itu. Jadi di situ, bagi yang nak menegakkan keadilan tu, kan, kita boleh just biarkan. It's okay. Tak semua orang akan sama. Tetapi bagi kita, apa kemampuan kita? Kita tepuk dada, kita tanya iman dan pastikan apa yang kita buat tu, kita kena berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan melampaui batas. Ya, kita nak mencegah kemungkaran sebagaimana perintah Allah. Tetapi proses mencegah kemungkaran tidak boleh menggunakan kemungkaran untuk mencegah kemungkaran. Kita nak mencegah maksiat, kita jangan melakukan maksiat kepada Allah dalam mencegah satu lagi maksiat. Itu proses dia. Dan kita kena very clear dalam tu. Jadi, kalau bagi diri saya, bila lihat kepada ayat surah An-Nisa ayat 135, itu juga antara pedoman saya. Kalau saya salah, saya nak diperbetulkan. Dan setiap kaki tangan, setiap orang, boleh menegur saya. Mereka tahu, oh, ni tak betul, tu tak betul. Sebab tu, kami akan ada panel syariah untuk tegur. Ni tak betul ni, tak betul ni. Kami akan pastikan benda tu adalah syariah compliance dulu. Kalau tak, tak payah buat lah. Buat apa, buat banyak-banyak. Macam orang buat bisnes kan Ustaz. Bila dah buat bisnes, dia dah untung berjuta-juta, baru tanya, Ustaz, apa hukum bisnes ni? Okay, hukumnya adalah haram. Allah, aku dah makan. Bukankah Nabi kata setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka neraka lebih layaknya? Macam mana you nak buat? Itu yang Umar Ibn Khattab kata, jangan kalian nak berdagang, nak bermuamalat sehingga belajar tentang hukum hakam. Sama juga kami dalam dakwah, sebelum nak buat sesuatu, kami akan tanya pakar dulu. Ustaz, ni boleh buat Ustaz? Ini macam mana hukum dia? Okey tak? Kami akan bagi informasi. Dan mereka lah yang akan bagi tahu boleh ke tak boleh. Kalau mereka kata tak boleh, stop. Don't go further. Masya Allah. Ya, jadi itu clear, jelas bagaimana
modus operandi dalam keadaan takut ada juga, ya. Ada takut itu sebagaimana Nabi juga, Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi Musa sebagaimana yang nyatakan tadi, ada perasaan takut, ya, berjumpa dengan orang-orang yang begitu, ya. Maksudnya kalau Musa, Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, tetapi Allah sentiasa, ya, asma'u wa ara, istilahnya itu dalam surah Taha, sentiasa memberikan motivasi kepada Nabi dan motivasi yang sama kepada kita apabila kita bercakap tentang jenayah. Adakah perlu didedahkan? Ada disiplin, ada peraturan, tetapi ianya perlu ditegakkan. Bercakap tentang menegakkan perkara ini, jenayah ini bercakap tentang ada maklumat-maklumat. Ya, di dalam surah Al-Hujurat ada cakap, jangan kita mendedahkan perkara-perkara yang tak baik ini, mencari-cari ini wala tajassasu. Mana amalan daripada surah Al-Hujurat bila kita mendedahkan perkara ini? Macam mana nak memahami perkara ini? Silakan. Baik, yang ini satu soalan yang banyak soalan menarik hari ini sebenarnya. Maknanya kita kena faham, perlu ada balance, maknanya ada timbal balas antara apa yang dikatakan sebagai amar makruf dan apa yang dikatakan jangan tajassasu. Jangan tajassasu ni, kalau kita tengok kes Saidina Umar, kalau siapa yang pernah baca riwayat Saidina Umar keluar pada malam hari, kalau tak silap saya, dengan Saidina Abdul Rahman bin Auf, lalu dia nampak satu rumah yang terbuka ataupun yang dikatakan dalam riwayat dia mengintai rumah tersebut, lalu dia ditegur atas kesalahan tersebut. Nampak seakan-akan kenyataan ataupun perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang tersembunyi, yang kezaliman tu hanya kepada dirinya sahaja, maka itu adalah sebenarnya satu konsep yang dinamakan tajassasu. Sebagai contoh, maknanya mungkin dalam kalangan kita ni, kita, saya sendiri mungkin ada melakukan dosa, dan dosa itu adalah dosa peribadi, tidak melibatkan orang lain. Tetapi orang datang intai, ataupun orang datang tengok, orang datang buka telefon kita ke dan sebagainya, sehingga dia mendedahkan, ini dinamakan sebagai tajassus. Maknanya dia melibatkan maksiat diri dia sendiri, Allah Ta'ala dah tutup maksiat tu ke aiban diri dia, tetapi orang lain siasat untuk mendedahkan dia, itu kita panggil tajassus. Manakala dalam konsep amar makruf nahi mungkar, ada orang datang melaporkan, mencegah kerosakan yang berlaku dalam masyarakat, ini tidak dinamakan tajassus. Sebab itu kita sebutkan perbincangan pada awal tadi, ada 6 kategori ataupun 6 ruang yang membolehkan kita memberikan teguran, pendedahan dan sebagainya, termasuklah ruang-ruang seperti mendedahkan kezaliman ataupun mencegah kemungkaran dan sebagainya. Apa yang mungkin dilakukan oleh tim MRM dengan Brother Firdaus Wong dan sebagainya adalah konsep-konsep yang saya kira sebenarnya boleh dilalukan ataupun disalurkan atas konsep amar makruf nahi mungkar. Maknanya betul apa yang dicakap tadi, amar makruf ni semua orang boleh buat, tetapi nahi mungkar sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Cumanya macam tu tadi, amar makruf nahi mungkar, nahi mungkar tu adalah berdasarkan prinsip yang telah kita tetapkan ataupun telah dipandukan di dalam Al-Quran, bukan melalui konsep tajassus tu tadi. Sebab itulah kalau saya ingat saya juga dalam kes Mufti Perlis pernah menegur tentang tindakan-tindakan yang dilihat seakan-akan satu pihak berautoriti menyelongkar kesalahan yang dosa peribadi seseorang yang tidak ada laporan. Sepatutnya, sebaiknya, maknanya kalau ada orang buat laporan, ada orang buat aduan, maka itu tidak dinamakan tajassus, kerana orang ternampak ataupun orang terdedah dengan kerosakan yang berlaku, maka dia laporkan kepada pihak berkuasa bagi menyekat kemungkaran. Sebab kalau kita nak ikutkan, memang ramai dalam kalangan kita sendiri melakukan kesalahan, tetapi Allah Ta'ala tutup aib kita dan kita pun tak suka orang tahu aib kita, tajassasu tu tadi. Yang ni adalah dosa peribadi yang kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kullu ummati mu'afi, semua umat aku ni aku dah maampunkan dah. Allah Ta'ala kata, mana semua kaum ini, semua umat Islam diampunkan, melainkan mujahirin. Maksudnya orang yang sendiri mendedahkan keaiban dia, apatah lagi orang yang mendedahkan, maknanya benda yang memang tidak melibatkan orang lain, untuk diri dia sendiri, dia sengaja ambil video orang tu ke, ataupun buat perkara-perkara yang tak elok macam tu, itu tidak bolehlah tajassasu yang macam tu. Jadi prinsip-prinsip tentang tajassasu dengan nahi mungkar kena jelas. Maknanya kalau konsepnya mencegah kemungkaran yang menzalimi orang lain, pada saya itu tidak menjadi masalah selagi mana dia mengikut saluran yang sebenar. Manakala yang tajassasu sengaja mengintip untuk menjatuhkan kedudukan seorang dan sebagainya, mungkin itu kita kena tengok. Sebab kalau ikutkan Rasulullah sendiri, banyak Quraisy dah siasat kan. Waktu Rasulullah duduk malam-malam di rumah sendiri, Quraisy datang pergi mengintai, nak tahu Rasulullah buat apa sebagainya. Konsep untuk character assassination pun diorang kata ada juga. Tapi Allah Ta'ala selamatkan dalam keadaan yang begitu, kerana ini adalah dengan niat yang tidak baik. Kalau itu, kita bezakan antara dua tu. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Sanusi. Ya, kita membezakan istilah tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga
nahi mungkar sebentar tadi, iaitu kalau nahi mungkar ini melibatkan kezaliman dan maklumat-maklumat pun dilaporkan mengikut saluran, ya, bukan sekadar kita dapat maklumat kemudian dia disebarkan, ya, dilambung dalam alam maya, ya, untuk apa, ya, perkara tak selesai, malah ia boleh merosakkan lagi keadaan yang berlaku, dan pihak polis, pihak mahkamah pun tidak dapat mengambil tindakan. Jadi dalam hal ini di MRM, Brother Firdaus, ketika bersama dengan penggerak-penggerak yang ada, Brother Firdaus sendiri ketika berhadapan dengan kes-kes macam-macam, kadang-kadang ada orang kata dia apa, perkara ini nahi mungkar, tapi ada yang kata bahawa apa yang dibuat ini tajassus, kan? Mengapa cari pula kesalahan saya, pukul isteri saya? Dia pula pandai tajassus, tiba-tiba perkataan itu muncul, kan? Jadi macam mana Brother Firdaus mendepani kepada kumpulan mereka yang tak puas hati bila ada maklumat-maklumat mereka yang bukannya nak disebarkan di khalayak pun, ya, ia disampaikan kepada pihak yang tertentu, tapi kadang-kadang adalah di tengah-tengah jalannya itu pum ke sana, pum ke sini. Bagaimana mendepani perkara ini untuk panduan penonton semua ketika ingin memperjuangkan bahawa jenayah perlu disalurkan ataupun dimaklumkan tapi mengikut saluran yang sepatutnya? Sila. Baik, terima kasih. Dia sesuatu yang sangat menarik bila tadi Ustaz sebut tentang tajassus, ya, jangan mencari, kenapa engkau cari aib aku dan sebagainya. Benda ni sebenarnya berlaku. Berlaku bila mana suami menzalimi isteri, suami merupakan seorang ustaz, menzalimi isteri, memukul isteri. Bila dia tahu, dia pula kata, kenapa cari aib saya? Tak ingat Allah ke? Hari akhirat. Menarik. Menarik statement dia, kerana waktu dia pukul isteri, dia tak ingat Allah. Menarik. Ya, menarik. Maksudnya, kita jangan, macam dalam ayat surah An-Nisa ayat 135. Jangan bila orang lain buat, salah. Bila kita buat, halal. Halal. Jangan bila orang lain buat, kena ingat Allah, kena ingat akhirat. Tapi bila kita, masa kita pukul isteri tu, ingat Allah, ingat akhirat-akhirat tak? Waktu kita buat perkara yang bermaksiat tu, kita ingat Allah, ingat akhirat-akhirat tak? Namun, kami di MRM, prinsip kami sangat jelas. Iaitu, kami tak mencari-cari kesalahan orang. Kami tak kata, Ustaz, ada tak info? Bagi? Tak. Dia begini. Prinsipnya adalah, kami tak akan cari masalah. Tak akan cari, kalau nak cari masalah, berlambak masalah. Tetapi mereka yang datang kepada kami. Datang. Dan bila datang, okay, you buat satu tuduhan, tuduhan perlu dibuktikan. Mana bukti dia? Kami nak tengok bukti dulu. Okay? Dan itu proses dia. Kami tak akan cari. Dan kami akan membezakan. Saya akan cakap terus terang. Ini antara satu kes lah. Okay? Ada kes yang seorang perempuan hubungi kami. Hubungi kami dan kata, okay bro, boleh tak tolong saya macam ni? Okay, apa kes dia? Okay, si fulan ni dia berjanji sekian-sekian nak jadikan saya isteri kedua dia. Okay? Lalu kami telah terlanjur. Tapi sekarang dia tak nak memenuhi janji dia. Tak nak kahwin dengan saya. Bro, tolong dedahkan dia. Saya kata, pertama, waktu kamu terlanjur tu suka sama suka ke dipaksa? Dia kata, suka sama suka lah sebab dia dah janji. Saya kata, okay. Dan dia adalah, saya kata, stop. Jangan bagi tahu saya nama dia. Saya kata, itu suka sama suka. You all berzina. Itu aib peribadi. You move on. Dia move on. Settle. Nak dedahkan buat apa? Sebab itu bukan suatu jenayah. Itu adalah you suka sama suka. Kalau pergi ke mahkamah pun, tetap suka sama suka. You tak boleh kata dia rogol. Melainkan dia rogol lain cerita. Eh? Jadi, dia kata, saya nak bagi tahu nama ni. Tak. Sebab saya pun tak nak tahu siapa dia. Sebab bila melibatkan aib, contoh orang tu tak solat subuh. Contohlah, saya dengan ustaz bermusafir. Saya tak solat subuh. Saya terlepas solat subuh. Kalau ustaz tahu pun, ustaz tak boleh cerita dekat Facebook. Oi, Firdaus semua tak solat subuh. Rupa-rupanya. Itu perkara peribadi saya. Mungkin saya tak puasa. Itu antara saya dengan Allah. Saya tak zalimi orang. Tetapi kalau ustaz ada informasi, nampak saya pukul orang lain, dan kemudian saya ugut orang lain, walaupun kita berkawan baik, kewajiban ustaz kena jadi saksi yang adil. Walaupun kawan sendiri. Dan kami akan lalui proses-proses tersebut bagi memastikan bahawa perkara ini, sebab itu akan ada panel syariah. Untuk memastikan, kami terima kes, kami akan decide, kami akan bagi kepada panel syariah macam mana kes ni, okey ke tak, dan kemudian kami akan salurkan kepada pihak berkuasa. Contoh, di Karangkraf sendiri ada rasuah basta. Now, rasuah basta tu nahi mungkar. Dia bukan amar makruf, dia nahi mungkar. Okay? Tapi orang suka, tak suka. Adakah kita nak kata, dan kita tak akan kata Karangkraf cuba mengambil alih SPRM?
Tak. Tetapi wujudnya inisiatif Karang Krav untuk buat Rasuah Buster adalah membantu otoriti untuk memberikan kesedaran yang berterusan tentang bahayanya rasuah, rasuah dan rasuah. Ini tak bermaksud pihak Karang Krav sendiri akan siasat menyeluruh dan buat pendakwaan. Mungkin Karang Krav membuat kesedaran dan mungkin ada orang datang kepada Karang Krav, okey, saya dapat ni. Mungkin mereka tak ada keberanian, mereka tak tahu proses nak buat laporan. Jadi mungkin melalui Karang Krav, disalurkan kepada SPRM, dan SPRM, apa maklumat yang ada, kami akan pastikan dari segi forensik IT-nya, kesahihannya, betul ke tidak, serahkan segala-galanya kepada pihak polis. Jangan ambil tindakan sendiri. Dan kami memang clear, apa bukti sekalipun, terutamanya melibatkan perkara-perkara yang mengaibkan, gambar-gambar, video-video, tak boleh disebarkan. Dari awal lagi, tak boleh. Walaupun clear kan, tak boleh. Itu hanya diserahkan kepada pihak berkuasa. Nak kata dipertuntunkan, tak adanya. Semuanya haram. Sebab kita tahu, kita ni akan dapat dosa kalau orang tengok benda tu. So, segala benda macam tu, kami akan ikut aturan yang betul dengan membantu pihak berkuasa dalam kata apa, membantras jenayah. Ya. Baik, terima kasih diucapkan pada saudara Brother Firdaus Wong Wai Hung, ya, berfungsi tentang bagaimana proses yang sudah tentunya diambil daripada panduan panel syariah yang berteraskan kepada Quran dan Sunnah sebentar tadi itu. Dan kita nampak sebenarnya daripada perbincangan kita pada hari ini, ia mempunyai satu bingkai, ya, bingkai dalam kita berinteraksi dengan berita-berita jenayah yang kita ketahui dalam masyarakat. Dan ada keperluan sebenarnya, ya, bingkai ini dapat kita sebar-sebarkan, ya, bagi tuan-tuan yang mengikuti wacana pada hari ini, agar elemen amar makruf kita biasa, nahi mungkar ini juga kita tahu bagaimana garisnya, agar kita lebih lagi berani untuk ke depan dalam memperjuangkan qa'imam bil qist, sebagaimana dalam ayat 135 surah An-Nisa yang kita baca, yang kita bincangkan sebentar tadi. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kitalah orang yang beriman, kitalah orang yang bangkit untuk memperjuangkan keadilan dengan garis yang jelas, bingkai yang terang daripada Quran dan Sunnah yang dibincangkan, diwacanakan pada hari ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus menjadi orang yang menegakkan keadilan, dipimpin Ustaz Abdul Khair. Terima kasih Ustaz Fazrul, insyaAllah. Dan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, bro sebut tadi apa ni, nahyu 'anil munkar. Dah, orang takutlah ke nahyu 'anil munkar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk kita menjadi orang-orang yang adil dalam segala perbuatan kita. Amin. Dan tidak ada di dunia ni orang yang paling adil selain pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kan dia kata, kalau anak dia sendiri pun yang mencuri, dia sendiri akan potong-potongnya. Tak, belum tentu kita boleh buat macam tu kan. Sama-sama kita berdoa insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا يا الله يا تهان كمي. Kami memohon keselamatan dunia dan akhirat padamu. Kami memohon ampunan dan keselamatan agama, dunia, keluarga dan harta kami. Tutupkanlah segala keaiban kami dan amankanlah ketakutan kami. Jagalah depan, belakang, kanan, kiri dan atas kami, ya Allah. Kami berlindung padamu dari musibah yang tidak terduga. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita, Profesor Madia Dr. Sanusi Azmi dan juga Brother Firdaus Wong Wai Hung yang bersama pada hari ini. Saya yakin bahawa tuan-tuan mendapat manfaat yang jelas bagaimana kita ingin menyikapi kepada individu-individu yang terlibat dalam jenayah. Adakah boleh, tak boleh? Kita jelas bagaimana untuk kita berinteraksi dengan perkara ini, kerana nahyu 'anil munkar ini penting kita bangkitkan ataupun amalkan agar jangan sampai
sensitiviti kita makin lama makin hilang kepada perkara mungkar, sehingga kita dan rumah kita akhirnya dimasuki oleh mungkar kerana ianya tidak ditegah, kerana apabila kita berhadapan dengan perkara tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita bertemu lagi pada siri akan datang, Wacana Quran, Bongkar Solusi Quran, Bina Ekosistem Islam.